Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik maftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, monggo kita sami-sami menikmati kembali ya anugerah kemauan, anugerah kesehatan, anugerah keberkahan. Di zaman kados ngeten niki ya kita ya mepet nang Gusti Allahnya harus ditingkatkan. Nah, sekarang Gusti Allah sudah memberi semacam pengiloan. Apa? Ya semacam menegur dengan cara melecehkan kan itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kan itu nggih. Wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, ini kan kalimat yang Gusti Allah sendiri yang walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Kaifa takfuruna? Nah, ini Gusti Allah sudah semacam ngilokno. Kaifa takfuruna? Mengapa kamu kok bisa kafir? Aneh gitu loh. Menurut Gusti Allah tuh kalau kamu kafir tuh aneh saja nih. Aneh. Kenapa aneh? Ya. Karena gak duwe kuasa apa-apa loh. Aku sing kuasa kok awang iso ngingkari aku kan ngoten. Aneh. Kaifa takun halai kaya ono apa awakmu iso kafir gitu. Memang ayat ini awalnya ditunjukkan kepada ahli Mekah ya yang angel diajak masuk Islam tuh angel. Bahkan sudah masuk Islam saja kemarin Gusti Allah menggambarkan wayak apa yang kuduna ahdawahi mimba dimi misakihi. Setelah masuk Islam balik meneh. Nah, kelakuannya balik meneh. Nah, ya. Sehingga oleh Gusti Allah dilokno pisan awakmu lho sajane yopo ya kok iso kafir tuh aneh. Kaifa takfuruna? Kuntum amwata. Sedangkan kamu awalnya itu amwata. Dalam keadaan mati. Dalam keadaan mati itu ketika kapan? Nutfatan. Ketika kamu semua masih dalam bentuk nutfah. Fil aslabi ing dalam ini. Aslab itu ya rahim lah lebih praktisnya itu. Jadi ketika kita selama 120 hari dinempel di rahim ibu kita, itu kondisi kita mati sebetulnya. Artinya tidak ada harapan kalau kita itu jadi spesies manusia. Bukan seekor ya, spesies. Jadi semanusia. Mati. Baru dianggap ada itu setelah fahyakum. Nuli aku nguripno awakmu kabeh. Fil arhami narikana ing dalam rahim wad dunya lang ing dalam dunya rahim itu bil fathiru kemudian bin nafkhiruhi fikum
dengan meniupkan ruh fikum ono ing dalam sira kabeh. Jadi makanya Bu nggih ini nanti sing masih reproduksi. Nah, ibu-ibu reproduksinya tuh maksimal usia berapa tahun, Bu? 40 tahun. Nggih. Di atas 40 tahun itu sudah masuk usia rawan. Kalau bapak-bapak reproduksinya ngantos pin, Pak, ngantos 80 tahun, ngantos 90 tahun cik saged reproduksi. Makanya gak oleh iri, Bu, kalau bapak oleh kawin meneh. Tapi olehnya tapi oleh dalam tanda petik. Kalau saya termasuk yang tidak membolehkan. Ya, kasihan soalnya. Ya. Oh, kok, Pak? Berarti nyulayani dawuh. Padahal dawuhnya wonten fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa warba. Jadi kalau sing duwe bojo loro, duwe bojo telu, duwe bojo papat berarti neguhkan dawuh menurut karepmu kan gitu. Nah, itu bahasanya panjang, Pak. Kondisinya situasional. Wah, situasional. Jadi jangan menganggap bahwa ketika ada ayat fangkihu itu memang amar. Itu. Fahya kum nuli nguripaken ingsun Allah kum ing sira kabeh. Dihidupkan di mana? Fil arhami. Jadi kita itu memulai beberapa fase alam kehidupan. Pertama alam rahim, dua alam dunia, tiga alam barzah, empat alam mahsyar, baru yang kelima alam akhirat. Jadi kita itu jangan bangga sudah di dunia dianggap ini sebuah finish dari proses perjalanan panjang kehidupan. Jadi kehidupan kita itu masih dawa. Piyomingka namik daruhu alfa sanatim mima ta'udun. Satu hari di akhirat, Pak, podo karo urip jenengan nang dunyo seribu tahun. Padahal panjenengan di dunia itu berapa? Maksimal ya 80 apa 90. Saya kebetulan punya ayah itu dulu sampai usia 92. Ibu ini sudah 86, tapi masih sehat alhamdulillah. Jadi paparing sehat. Tetapi kan ada juga 70, 60 dan mati itu pantas, Pak. Mati kapan pun pantas. Di dalam rahim yo pantas, lahir yo lah pantas. Karena apa sing kuoso Gusti Allah. Nah kebetulan mudah-mudahan semakin mantola umruhu wahasuna amaluhu. Hadisnya ngotong. Otiang saya ini ku sinten mantola umruhu. Sinten sing saged dawa umure tetapi wahasuna lan awagawe api. Ya wahasuna amalu dan bagus ama amale. Ele dawa tambah sorok. Apa mana dawane dawa di atas bayang. Nggih. Wonten to? Gusti Allah itu nguji tiang itu warna-warna, Pak. Glegeken langsung wafat. Ada glegeken langsung wafat. Nggih. Sedang makan ini, sedang dahar tahu, langsung plak. Ada juga yang sudah berpuluh-puluh tahun sampai ada 15 tahun, hampir 20 tahun di atas bayangan tos sama niko tasih dereng. Itu kira-kira biyen, wah mongon kan ono sewu ngguyonan. Ya kira-kira jenengan diuji kados ngeten niku jadi bojone ya nopo bae. Pun boten saged teng puni-puni. Wonten. Kemarin pulang kok saya pulang ke Jawa Barat kula sambangi. Masya Allah, kebetulan rencang sekolah ayah saya itu sudah 15 tahun, Bu, di atas bayang. Boten saged napa-napa pun. Ya. Sagede kalau didatangi rencange nangis. Pun boten saged. Kados ngoten niki kinten-kinten kewajiban salate napa?
Bayangkan coba, kalau jenengan diuji kados ngoten niku, kinten-kinten salate daimnya kados napa? Asalnya salate humda daimun kan ada namakan itu. Ini yang perlu dielmoni juga. Jadi kita ini memang diuji dalam kondisi apapun kita siap menghadapi ujian. Wonten. Dan itu banyak ternyata yang punya kasus-kasus seperti itu tuh. Bukan hanya saya, kebetulan yang sekarang masih ada itu lebih ada tiga orang yang saya kenal baik, yang saya itu kados ngoten. Ya kalau sekesini ya nangis saja gitu. Nangis. Makanya panjenengan sing disukani sehat niku monggo syukuri wa hasuna amaluhu. Ya. Nah, orang yang jelek juga gitu, umur dikai umur panjang tetapi gak iso ngelakoni kelakuan sing sae. Niku siksa, ya. Jadi kalau panjenengan disukani usia panjang tapi gak ngelakonan kebaikan, iki padha karo jenengan itu disiksa sajane. Nah, jadi alam barzah ini ada yang mengatakan alam kubur, barzah itu dinding, karena antara perantara sebelum kiamat memang ya, menurut satu pendapat para ulama, manusia itu ada sebuah habitat khusus di situ bertempatnya, bersemayamnya banyak arwah. Makanya sampai ada kitab ruh, ya. Ada ulama yang mengarang membahas masalah itu. Tapi ada juga yang mengatakan manusia itu hanya ada tiga fase. Fase arham, fase dunia, fase akhirat. Akhirat itu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi kalau begitu dengan wafat, langsung nyemplung nang Gusti Allah, nang alamnya Tuhan, fi alamillah. Jadi ruh kita ini kan pertama seperti dalam surat Al-A'raf 172 ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, kan. Ketika kita masih belum ditiupkan ke dalam rahim bentuk nutfah alaqah mudghah, ya. Ya enggak apa-apa, nutfah alaqah mudghah ya enggak berdaya apa-apa karena belum ada ruh. Tapi begitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, mestinya kan begitu. Begitu tuh ditiupkan karpe Gusti Allah, kamu ya sujud maunya kan itu. Tetapi ternyata tidak semuanya bisa seperti itu. Makanya Gusti Allah semacam ngilokno, kaifa takfuruna? Apa kawamu kok iso kafir, tuh aneh gitu loh. Aneh bin ajaib. Ya. Wa kuntum amwata, padahal kami itu sebetulnya kamu itu dulunya ya mati. Nah, inilah jadi perdebatan bagaimana kalau kita umpamanya menggugurkan kandungan. Wah, itu apakah menggugurkan kandungan itu dianggap perbuatan dalam bahasa Maduranya aborsi. Nah, jadi perdebatan juga. Aborsi apa boleh? Aborsi ya dilarang. Tetapi kalau ada kondisi, ada dua pilihan. Kalau tidak diaborsi ibunya mati, kan itu. Kalau diaborsi, nah itu. Ya memang, nah disitulah namanya faktor darurat. Nah itu. Jadi dalam bahasan tuntunan Islam itu ada yang namanya darurat. Tetapi aborsi itu bukan aborsi ilegal gara-gara kecelakaan, ya ketahuan akhirnya, atau bayinya dibuang, kan banyak sekarang ini ya, dengan pergaulan bebas karena nonton YouTube, nonton Facebook, nonton opo ae nang HP itu ono Bu saniki nggih. Nauzubillah min zalim. Mudah-mudahan istilahnya itu anak putu panjenengan direksa karo Gusti Allah tetap jadi tiang ingkang beriman. Pun ngantos terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Gusti Allah. Monggo kita doakan semua, Bu. Makanya sing rajin puasa Senin Kemis, mestinya ibu-ibu kalau masih punya anak kecil, masih gimana di dunga bapaknya rekoso pados rizki ingkang halal supaya nutrisinya halalan toyiba. Nah, kalau ngoten insyaallah tutup oleh tumbuh ibune ketika ngandung anak. Prihatin itu bukan susah, prihatin banyak mepet
dumateng Gusti Allah, terutama pada usia-usia usia perubahan nasib. Usia perubahan nasib itu ya mulai dikumpuli ngantos usia 120 hari. Karena setelah panafah tufi min ruhi bikat birizkihi wasakiyun au sa'idun, itu sudah ditentukan pada usia 120 hari. Kan di dalam hadis, kalau panjenengan ada kitab Arba'in Nawawi, hadisnya memang ada 40 hadis. Hadis pertama itu menjelaskan proses kejadian manusia dari mulai pembuahan ngantos peniupan ruh oleh Gusti Allah. Wahyakum, yaitu wal istibhamu utawi kalimat istibham kaifa lah iku li ta'ajub min kuprihim. Jadi gawokno kekafirannya itu aneh, aneh kok kamu itu iso kafir tuh aneh gitu. Jadi kalau ada orang enggak mau salat tuh aneh. Kok gak izin karena Gusti Allah ya mangane apa miliki Gusti Allah, ya nempati bumi miliki Gusti Allah, nyambut gawe sebetulnya fasilitas sudah disediakan oleh Gusti Allah. Dengan lahir kan nongko sudah ada, durian sudah ada, beras jagung ya sudah ada. Jenengan lahir nggih. Kita enggak sorok langsung goleng-goleng, enggak, sudah hanya sudah tersedia. Cuman ketersediaan oleh Gusti Allah seperti di ayat selanjutnya nanti ya harus ada ukril, ya harus ada gerak. Harus ada owah usik kan itu. Summa yumitukum nuli mate akan sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh, kemudian Gusti Allah mematikan kembali. Ya, kapan indal intihai aja likum nalikane wis ente wayae panjenengan wonten dunia pasti mati semua. Pun iri kalau ada orang mati itu, dan jangan iri dan jangan susah. Tetapi memang ada bu mati yang diirikan itu kamautil ulama wasyuhada, itu mestinya kita iri ya. Ya kebetulan kemarin saya baru ditinggal teman, yang teman itu luar biasa perjuangannya ya. Ya sebelum dia meninggal dunia sudah woro-woro dise. Aku sudah ketemu dengan dan insya Allah kurang beberapa hari ya, kalau gak besok ya lusa ya, saya akan kembali. Nah, kalau ngoten eco pun pamitan. Nah, malam Jumat lagi dengan saya masih ketemu, masih sama. Dia sudah ini, koyoke aku iki terakhir. Ya. Ketemu sampean. Nah, wayang. Nah, itu. Kok saged ngoten? Nggih. Sabtu mau wafat. Ya, ada yang cerita. Ya, termasuk ayah saya itu dulu ketika kesini itu menghadiri wisuda cucunya. Ya, setahun ngarep aku ora bakalan balik meneh nang Jawa Timur. Persis satu tahun kemudian ya, Pak. Setelah selesai sholat witir bulan Ramadan pas malam selikur. Ya, sadurunge wis pamitan subuh itu ke satu. Koyoke bapak is iku nak sudah wayahe kundur. Ya, coba jenengan kados ngoten. Kan sebuah ya beneran ya. Begitu selesai maghrib sambil duduk langsung ya. Pas malam selikur Ramadan ya, kalau ngoten ya kita kepincut ya dengan wajah berseri-seri fab yadat wujuhuhum musai yada wujuhu yauma idina diroh ila robiha na nadiroh. Nah, kalau ngoten ya kula kepingin pak buatan apa-apa saniki alhamdulillah. Kalau inda intihai ajalikum nalikane ente ajal kita Nah kenapa kita diuji di dunia ya, ada satu kajian ya, manusia itu kalau alam arwahnya saja ya untuk kembali ke Gusti Allah itu membutuhkan ratusan tahun ya, kurang lebih menurut para ulama 350 tahun. Jadi ruh jenengan itu kalau tidak masuk ke jasad
itu kembali nang Gusti Allah itu melayang kurang pengen. Tapi begitu oleh Gusti Allah ditiupkan ke jasad, itu seumur itu cukup. Jadi seumur kembali nang Gusti Allahnya itu seumur. Makanya ada umur itu, ada jasad ini membantu mempercepat proses wa inna ilaihi rajiun. Jadi jasad kita itu sajane, fungsinya itu untuk membantu memproses agar kembali kepada Gusti Allah itu seumur. Okay. Makanya jasad kita ini ojo dirusak dengan berbuat maksiat, dengan berbuat durhaka, dengan berbuat goroh, berbuat ngapusi. Sebab itu jasad ini yang akan membelenggu kembali, ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersiksa kan akhirnya itu. Nah, itu. Nah kalau berbuat patus, mau gak jenengan rumiin. Nanti kalau keliru saya, jenengan bisa protes. Nah, keliru, JJ ini. Oh, tak protes, tak balik apa, tak dudut ben cepet entar. Nah, insyaallah enggak salah, insyaallah enggak salah. Nah, jadi seumur, makanya ketika orang yang husnul khotimah itu kan sudah ini sudah. Ya, karena makanya ketika intihail ajal itu, intahi ajal itu keto. Sopro apa soro apa mul mulya. Nah, kalau soro ya bengok-bengok kan. Macam-macam, nggih, bengok-bengok, bahkan disadui barang. Summa yuhikum nuli ngurip akan malih sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh, summa ilaihi turjaun. Nah ini, summa ilaihi nuku nuli ilahi marang Gusti Allah iku turjauna podo bali sira kabeh. Jadi ada alam ba'ats. Nah, menurut Imam Ghazali sebagaimana sudah saya sampaikan, ba'as yang yaitu ma mati. Wa idza matu ittabahu. Sajane ketika kita di dunia ini seolah-olah nuyamun yang banyak, orang yang tidur nyenyak. Ya. Menikmati dunia itu dianggap tidur oleh Imam Ghazali itu. Kalau dia tidak menjadi orang baik. Waida matu itabahu, begitu dia mati baru lihat dia bangun sadar, iya ternyata ono. Nah itu makanya wal akhiratu khairu wa abqa, itu ingatlah bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal. Di dunia ini kan ci iso dibaleni. Apa saja di dunia ini bisa kita ulangi lagi. Duwe bojo gak cocok, boleh cerai. Golek meneh, kan itu ya. Ini contoh kan itu. Makan gak enak, iso masak neh. Seperti tadi malam, alhamdulillah dimasak no. Ayam apa? Nah itu, makan bersama dengan tenaga kebersihan masjid sama dengan tenaga masjid. Ya. Alhamdulillah. Ayam apa masaknya masakan khas Madura katanya, alhamdulillah enak bu. Kalau gak enak suruh balik ini mana masak minggu ngarep kan kene nggih sakit ono warase pak nang dunia itu. Tapi kalau mati ono sing balik mana boten nggih. Pernah enggak orang yang sudah mati kembali lagi? Nah enggak bisa kembali. Makanya di dalam nanti dalam surat Ali Imran ya pas jud keberapa itu pas dia dijus tanahnya. Kalau kita mati dalam keadaan kafir akan bengok-bengok nanti di sana. Ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia. Saya berani akan nembus sedunia dengan segala isinya. Pokoknya saya kembalikanlah. Itu gak bisa. Memang sudah. Sama dengan orang kalau sudah sakaratul maut, jenengan sudah mau tobat kayak Fir'aun digambarkan kan gak bisa. Sudah ujung, makanya mumpung panjenengan masih ada kesempatan untuk memperbaiki monggo sami-sami. Sebab apa? Kalau sudah yaumul ba'ats ini sudah begitu masuk kubur ya selamanya itu katanya. Bahagia selamanya, susah selamanya. Iyo kalau jenengan sudah punya investasi yang iso mendapatkan syafaat. Dan syafaat itu ternyata punya kewenangannya siapa Rasulullah. Nah, itu. Dia kalau punya celengan saya tanya,
sudah berapa rumah yang jenengan persiapkan untuk di akhirat sekarang? Di dunia mikirkan rumah, untuk akhirat kok gak pernah memikirkan rumah? Nggih. Berapa dipan yang jenengan persiapkan untuk di akhirat? Dipane milih sing merek Amerikana apa Amerikono? Ini penting. Ayatu roduna tegese awakmu kabeh akan dibalekaken ba'dal ba'si setelah kamu dibangkitkan, payujazikum bi amalikum. Nah, maka Gusti Allah akan balas dengan apa-apa yang sudah kita perbuat. Makanya bahasa pepatah ulama diadopsi menjadi pepatah Jawa kan, beci ketiti olo ketoro. Nggih, beci ketiti olo ketoro. Itu sudah pepatah ini pepatah yang mengambil ini mengalih bahasaan dari bahasa Arab yang mestinya payujazikum bi a'malikum diterjemahkan ke dalam bahasa pepatah Jawa menjadi beci ketiti olo keto ketoro ngoten sadesa wa qolalan ngendika sapa Gusti Allah dalilan sebagai dalil alal ba'si. Nah, ini ayat yang tsumma ilai turja'un ini itu sebagai apa nama, sebagai argumen kalau kita ini memang sudah ini nanti di akhirat tuh ada semacam medan untuk kita gitu, ada tempat untuk kita. Nah, yang selamat kembalinya pada Gusti Allah dengan tersenyum dengan wajah yang wujuhu yauma idina nadiro. Yang tidak selamat dengan wajah yang muram, yang bahkan bukan payujazikum bi amalikum, bahkan kemarin diapakan, diancam dengan lima sirihim ilan nari al mu'abadati alaihim, kan itu kemarin kan, lima sirihim ilan nari al mu'abadati ala alaihim. Nah, kalau orang yang baik ya, nyainya ya kembalinya kepada siapa? Ya kepada Gusti Allah, summa ilaihi turja'un. Kalau yang baik, monggo nggih. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a wa uta Gusti Allah iku aladikang khalaqaun sedadi akan sapa Gusti Allah lakum manfaat batang sira kabeh menjadikan apa? Ma apa saja fil ardi ono ing dalem bumi. Ae maksudnya al ardo wa ma fiha. Bumi dengan segala isinya jami'an, tidak hanya. Jadi oleh karena itu ketika orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dulu ya ngilokno Gusti Allah gae opo, Gusti Allah gae lalat, gae nyamuk, gae virus, inna wala yastahi ayadriba masalama ba'udotan, jawab oleh Gusti, aku ora gengsi dadino segala apapun termasuk virus itu. Tetapi ternyata kita orang Islam kalah itu, bersaing untuk bisa mendapatkan manfaat dari berbagai ciptaan Gusti Allah. Orang non muslim bisa menjip apa, bisa membuat bagon, tapi jangan diminum bagon bu ya. Ya, bahkan ada yang lebih bagus sekarang namanya pape ya. Ya, kenapa nih bu, obatnya nyamuk. Virus ditemukan namanya vaksin ono Sinovac ya kan, yang sedang diadopsi oleh Indonesia namanya Sinovac. Ada lagi Pfizer. Nah, jadi ternyata perusahaan-perusahaan dan mereka-mereka yo yang diberi ujian dengan kekuatan daya inteligensi yang cukup luar biasa ya orang-orang Yahudi. Makanya yang bawa coba jenengan lihat tuh bagon pabriknya tuh siapa. Kemudian jenengan lacak yang punya pabrik dengan yang punya saham terbesar di Baygon itu siapa? Jami'ah, kita kalah di situ. Karena apa? Karena kita ini ya mudah-mudahan saja. Dulu memang umat Islam itu yang merintis ditemukannya berbagai landasan kimia, biologi, makanya namanya aja kimia.
bahasa Arab, kimia itu bukan bahasa Madura, bukan bahasa Inggris, ya. Kimia itu bahasa Arab. Al-Jabar, ulama yang namakan itu. Limit, nah, limit itu hitungan yang terkecil, batas hitungan minimal itu ya. Itu ceritanya seperti itu. Nah sekarang kita terbuai. Kapan mulai mundurnya perkembangan sains dan teknologi di kalangan umat Islam? Nah setelah umat Islam terbuai dengan rebutan jabatan politik. Nah itu yang merusak itu pada zaman Turki Utsmani dan pertengahan dari abad Abbasiyah. Jadi ternyata merugikan itu, makanya jangan terprovokasi oleh kepentingan politik sesaat. Sudah cukup bukti sejarah kita umat Islam terugikan, terbengkalai untuk urusan-urusan yang lain. Litan tafiu drapon amri manfaat sirokabe bihi kalawan ma fil ardi jami'a. Jadi tidak ada satupun ciptaan Gusti Allah yang tidak ada manfaatnya. Ya itu yang harus kita ini, harus kita yakini betul. Ma khalaqta hada batila dalam surat Ali Imran. Di sini litan tafi'u bihi wa ta'tabiru. Yang satu memang tidak ada tidak ada sesuatu yang tidak manfaat. Jadi semuanya bermanfaat dan di samping bermanfaat juga wa ta'tabiru, supaya kita semua mengambil i'tibar dengan adanya berbagai penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu sumastawa ila samai fasawwahuna sab'a samawat. Nah, kemudian Gusti Allah setelah menciptakan bumi dengan salah keisinya, Gusti Allah semacam nyebul. Nah, kun fayakun ke tempat lain, ke arsy ya. Di sana Gusti Allah kemudian menciptakan juga langit sebanyak berapa? 7 lapis kan itu sumastawa. Wahwa bikuli syai'in alim. Dan ingatlah wahwa utai Gusti Allah itu bikuli syai'in ing dalam segala sesuatu alimun moho nginawari. Mengapa Gusti Allah? Jadi jangan dikira sekecil virus model apapun tidak diketahui oleh Gusti Allah. Makanya penyakit ini saja nih, penyakit untuk kembali kepada mepet mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba panjenengan pirsan itu surat apa? Al-A'raf ya ayat 4 ya. Wa kam min qaryatin. Sudah banyak suatu bangsa, suatu negara, suatu daerah yang Gusti Allah amblaskan. Sudah banyak. Karena penduduk-penduduknya tidak mau taat. Ya itu tadi, kaifa takfuruna? Pak kamu pokok bisa kafir tuh aneh. Nah kalau tidak bisa dinasehati lewat pengajian, lewat macam-macam, Gusti Allah ya sendiri ya punya kuasa juga. Ya, Pak. Nah, seperti iroma datil imad alatil lam yukhlaq misduafil pasobba alaihi sauto adab. Kemudian Pak kasa timpakan kepada manusia-manusia yang sudah sulit. Ya, dengan siksa. Nah, ini perlu kita waspadai. Sekarang coba data prosentase orang yang beriman secara baik, apalagi termasuk orang-orang yang aladi yang kuduna ya. Ahdawahi mbak dimisakihi itu ngaku Islam tapi orang melaksanakan tuntunan Islam. Tambah berat lagi itu. Nah, oleh karena itu monggo sama-sama kita berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duh Gusti ing maha kuwaos, mugi panjenengan bika hidayah tiang-tiang sing tasih boten purun nindakake tuntunan panjenengan. Ngoten nggih. Al-Fatihah. Nauzubillah.